Rajin bunyinya, tentunya tinggal digantung ya, full garing-garing untuk kolibri mataharinya. Dari Ambon biasanya juga buat jinak-jinak ya, untuk perkutut Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Gicomania, selamat siang. Untuk siang ini OM Channel hadirnya di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, belakang gedung Pramuka parkiran mobil untuk yang ini ya teman-teman. Untuk siang ini OM Channel doakan semoga Sobat Gicomania, Sobat Dolampa dan setelah Sobat mudahkan dilancarkan dari diberkahkan untuk rezekinya, amin. Ada pohon palem belakang gedung Pramuka buat patokan, yang ada turun masuk sebelah sini nih, di lantai dasar kita pantau dari kiosnya Mas Baltaksi. Kita lihat ya dari kiosnya Mas Baltaksi, adanya di sebelah sini kiosnya nih. Biasanya sih kalau di sini ini stoknya full banyak, burung-burung receh teman-teman ya. Nanti kita pantau untuk dukungannya Pak Andi Cina mau Bogor bos, COD ini kan lonceng, dan terima kasih ini untuk mas bosnya nih, mas bos Bogor. Assalamualaikum Mas Mamik. Waalaikumsalam Mas OMG Channel. Makanya tunggu-tunggu datangannya untuk review kami mas. Amin, kita lihat stoknya ya. Iya. Ini hari Senin nih mas ya. Hari Senin tadi masuk burung kecil mas, Pak Raja, terus sogon, ada si jantung, ada kelasi sampit dari Jawa, ada ya, terus manyar, ada kelasi matahari dari NTB mas. Wah mantap stoknya, nanti kita pantau nih mas. Monggo silakan Mas OMG Channel. Ini kalau semua teman-teman mau merapat dari jam berapa? Jadi jam 5 pagi mas, subuh kita udah stand di sini sampai jam 5 sore. Kalaupun ada yang kering-kering masuk dari awal, misalkan malam suruh buka, kita buka. Oke. Okay. Kalau malam kan istilahnya udah deal dari siang mas. Udah deal dari siang, tinggal pengambilan ya, gitu. Oke. Melayani konsumen. Oke. Okay. Ini kalau buat kirim-kirim di sini bisa mas? Kirim-kirim untuk kepuasan konsumen mas Jabodetabek kayak ini mas, ke Bogor, ini Bogor, ke Bogor ya. Jadi ya belanja nyampe 3 juta. Oke. COD siap. Oke siap. Nah, Jakarta yang konfirmasi sama Gojeknya mas. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok ya. Siap COD. Yang bisa di COD. Untuk wilayah luar Jawa, Jabodetabek khususnya kita main sistem transfer mas. Oke. Okay. Dari proses banting bunuh, penting, mana burungnya dibeli sampai proses packingnya. Oke. Jadi real, gak ada tipu-tipu. Gak ada tipu-tipu. Pokoknya kalau mau dipacking. Kalaupun masih ragu, bisa pantau di toko online kami, online shop kami, atas nama Liam Exotic Bird. Liam Exotic Bird. Bisa nanya-nanya situ juga. Itu apa link apa? Di Tokopedia dan Shopee. Oh, Tokopedia Shopee. Nah. Oke, mantap nih. Ini kalau buat tukar tambah di sini terima nggak? Terima mas, biarpun bukan burung saya. Ya caranya yang penting mas bawa burungnya ke sini, cocokin burung saya, ya udah kita sama-sama enak, bungkus gitu. Oke, mantap mas, kita pantau ya untuk stoknya ya. Silakan Mas OMG Channel. Oke. Ini kalau ini burung lama teman-teman, burung lama maksudnya itu udah lama baru datang lagi teman-teman ya. Ini untuk Mozambik, ini Mozambiknya sih masih bahan. Ini baru datang teman-teman di Pasar Burung Pramuka untuk burung dari Mozambik bahan. Ini yang jantan ya, harganya 500.000. Stoknya ini masih banyak nih pilihannya. Jadi di sini jantan betina ini ada teman-teman ya. Burung bahan-bahan seperti ini harganya 500.000 jantan betinanya. Nanti teman-teman bisa pilih atau mau nego bisa merapat ke kios langsung juga nggak apa-apa ya. Untuk yang mau kirim-kirim ada kontak WA atau studio buat kirim-kirimnya. Ini stoknya masih banyak nih, jantan betina ada teman-teman dari burung Mozambik. Nah biasanya kalau yang betina biasanya seperti ada kalung-kalungnya seperti ini teman-teman ya, itu yang betina. Ini biasanya kalau yang seperti ini jantan teman-teman. Bedanya untuk Mozambik jantan ada betinanya. Ini stoknya masih ada pilihan. Nah kalau yang di atas ini bagian yang di atas teman-teman. Ini udah terpantau bunyi, jadi harganya dia beda ya. Ini udah terpantau bunyi, ini harganya 750.000. Udah terpantau bunyi, teman-teman. Nanti lebih mantapnya teman-teman juga bisa langsung mantau ke gas ya. Tuh, ini udah rajin bunyinya, teman-teman tinggal digantung ya. Ditaruh di kandang. Insyaallah gacoran cepet nih. Seperti ini untuk makanannya dia. Nah, biji-bijian seperti ini gresik. Atau dua wood biasanya dia mau teman-teman ya, terus dikasih sawi nih. Ini sepertinya juga mewah teman-teman dari burung kemade emas ya. Ini teman-teman belum ada yang mau dari kemade emas.
Nah, untuk lihat ini bunyi mewahnya, teman-teman bisa klik di YouTube ya. Kemadai emas gacoran. Untuk ini mewah juga. Ini harganya 100.000 per ekor. Ini burung lama banget, teman-teman. Cuman belum ada yang minat ya. Dan untuk burung ini juga terpantaunya di kios udah ada yang terpantau rajin bunyi ini. Nah, itu teman-teman bisa pilih pokoknya ya di sini. Ini untuk manyarnya kepala emas, cuman ini masih muda-muda teman-teman ya. Ini kalau udah gacor, waduh, ini mantap nih. Yang seperti kenari. Ini untuk harganya 30.000 per ekor. Stoknya masih banyak ya. Full dari burung manyar yang sedang mencari manyar. Manyar kepala emas muda. Ini burung dia makan millet-millet seperti ini. Ini kalau yang ini dari Zebra Fin buat isi aviari mantep ya. Satu pasang harga 100.000. Biasanya kalau yang jantan tompel. Nah, kalau yang betina yang polosan teman-teman pipinya ya. Ini untuk stoknya masih full, masih banyak nih. Untuk teman-teman yang sedang mencari burung ini, biasanya burungnya makan biji-bijian. Dari emprit Jepang ini lagi kosong teman-teman ya, untuk emprit Jepang nggak terlalu banyak. Mungkin ada satu pasang di sini. Ada cicak hijau PH, ini cicak hijau PH yang dari Sumatera teman-teman. Terus burungnya ini ada bodol, ada mulus di sini ya. Harganya tetap sama, itu 350.000. Nah, kalau milih PH, teman-teman enak juga mantaunya langsung ke kios ya. Mudah-mudahan ini nanti jadi jantan. Soalnya kalau burung dari burung cicak hijau PH ini sangat susah ya. Kita untung-untungan aja berharap yang baik-baik, mudah-mudahan nanti jadi jantan. Ini stoknya masih lumayan banyak nih. Kemarin kita pantau-pantau, kalau di umpama dipancing nih teman-teman, biasanya bunyi ya dari burung cicak hijau PH ini. Stoknya ini full banyak nih. Nah, sebelah sini juga ada. Lebih banyak ya, sebelah sini juga ada. Burung makan buah dia. Kalau yang ini nih, nopengnya nih. Harganya 600.000. Tuh, nopeng ya. Mungkin ini dokor alus atau bodolan. Ini kalau ini burung kacer, teman-teman ya. Ini burung kacer yang mulus, katanya sih ori Kalimantan. Nah, ini dia, cuman belum pada makan food dari burung kacernya. Kacernya kacer bahan nih. Mulus ya di bagian atas nih, teman-teman. Ini untuk harganya 300.000 per ekornya ya. 300.000 mungkin masih bisa dinego teman-teman. Dari burung kacer Kalimantan. Ini untuk dilihat dari dekat ya. Dari burung kacernya nih. Kalau yang ini pelatuk sampit. Nih, biasanya kalau burung dari pelatuk sampit katanya buat pasaran ya. Ini jantan betina ini ada. Stoknya nih banyak katanya. Digantung-gantung di atas juga ada. Ini untuk harganya 100.000 per ekor. Dari burung pelatuk sampit. Nah, ini pada ngumpet-ngumpet teman-teman ya. Dari burungnya tuh. Biasanya kalau yang jantan ada nitik. Oh, warna oranye atau merah ya biasanya. Ini burungnya belum makan fur total. Masih campur-campur juga. Nah, kalau yang ini dari stoknya burung kowul teman-teman. Cuman ini kowulnya ini kelihatan masih gira sekali ya. Burung bahan biasa. Terus ini trotolan jantan. Harganya 200.000. Ini kowulnya kowul Jawa. Burung ini belum makan fur dia. Masih banyak makan fur ya. Dicampur fur halus. Nah, ini dia udah kelihatan trotolnya ya. Nah, kalau yang ini cincang bintang bagian yang jantan. Harganya 75.000 untuk yang jantan. Terpantau burung sih mulus ya. Terus burungnya belum makan fur. Untuk yang sedang mencari burung cincoang. Yang jantan untuk yang cincoang bintang. Nah, kalau atasnya bagian betinanya nih. Cincoang coklat ya yang besar bagian betina. Ini untuk harganya 50.000 buat aviari teman-teman. Itu laku, Pak. Untuk koleksinya ya.
Nah, kalau yang ini ada boxei, boxei mandarin ya. Harganya 100.000 per ekor boxei mandarin. Biasanya kalau boxei mandarin itu gampang makan fur, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pilih untuk boxei mandarinnya. Ini ada pilihan di sini. Waduh, malah kelahi itu. Kalau yang ini gelatik-gelatik batu, ini stoknya ini banyak ya, gelatik batu. Tapi yang Sumateraan, harganya 30.000 per ekor ini gelatik batu. Terus burungnya ini makan-makan fur halus campur ulat ya. Nah, ini kenapa pada rontok-rontok bulunya ini patok-patokan teman-teman ya. Jadi sini mungkin patok-patokan ya. Jadi yang kalah patok ya itu bulunya habis dia ya. Yo, pasanalan kebun ini, kemudian manusia lo pak. Nah kalau yang ini ada perenjak nih, perenjak lumut atau perenjak bawah. Stoknya sekarang tinggal segini, biasanya full di sini ya. Ini untuk harganya 15.000 per ekor ini, kalau yang dari perenjak bawah. Nah kalau yang atasnya ini campur-campur nih, burung-burung kecil. Ini burung-burung kecil campur-campur ya, ada mantenan. Sebelah sini juga ada nih mantenan, mantenan betina yang kecil 15.000. Nah kalau yang jantan yang oren 25.000. Ini stoknya. Tuh, ada pilihan ya. Terus yang dari kicap ranting harganya 35.000. Kicap ranting. Ini untuk stoknya kicap ranting. Ini jantan ada betina mungkin ya. Biasanya kalau yang jantan kepalanya tuh ada hitam-hitamnya tuh. Kayak ini nih, cuman ini ya. Tuh, ini di bagian kepala tuh ada hitam-hitam, dia biasanya jantan. Kalau yang ini poxei, ini poxei pelindung hujan nih ya. Biasanya gampang burung ini makan fur dia. Poxei mantel. Ini untuk harganya 200.000 per ekor. Biasanya kalau jenis dari burung poxei, jantannya harus dengar suaranya dulu ya, variasi baru dia jantan. Yang untuk stoknya masih lumayan banyak nih. Kalau yang ini masih muda ya, warnanya masih kuning, terus dia mulus ya untuk poxei mantelnya. Ini untuk stoknya untuk pilihan. Nah ini bagian atas juga ada, masih muda-muda ini teman-teman yang sedang mencari burung poxei mantel. Nah, kalau yang ini yang rainbownya nih, baru oranye ya, 180.000 untuk yang poxei rainbow. Pilihannya ada ya, ada 2 ekor. Ini burung agak lama teman-teman, jadi udah agak aman di sini. Kalau yang di bagian atas ini dari burung ciung. Ini jenis dari burung ciung ya, ciung yang kecil atau ciung batu. Harganya 75. Kalau ciung yang warna itu yang besar ya teman-teman, cuman ini belum ada. Biasanya gampang banget ini makan fur dari burung ini. Posisinya di atas nih. Ada murai air. Nah ini untuk air mancur, stok lumayan banyak ya untuk pilihan. Ini harga 90.000 untuk air mancurnya. Yang sedang mencari murai air atau air mancur. Nah untuk burung ini nih, makannya ini masih pisang ya, belum difurin. Nanti dikasih makan fur, dicampur-campur lama-lama jadi dalam fur ya. Untuk yang mau dari murai air nih, stoknya banyak pilihan. Untuk burung pauk pansa warnanya nih, masih banyak untuk stoknya. Harga 75.000 yang jantan, pauk pansa warna. Buat aviari ya, koleksinya nih mantep nih. Ini burungnya dikasih makan fur. Dia makannya fur ya. Kalau yang ini yang betinanya nih, stok bagian betina. Ini kalau yang betina harganya dikasih 50.000. Betinanya seperti ini. Sama dia dikasih makan fur ya. Stoknya juga masih banyak pilihan.
Kalau yang ini ada stoknya dari Sri Gunting. Sri Gunting ini kerantil, teman-teman ya. Ini kerantilnya lagi belum tersedia nih. Sudah belum numbuh. Harga 200.000. Nanti untuk nego teman-teman bisa langsung merapat ke kelas ya. Bisa dinego ini. Burung ini dikasih makan fur, ini gampang biasanya makan furnya nih ya. Dari burung Sri Gunting yang kerantil. Ada Nuri Red Lori atau Nuri Merah. Ini harganya 1 juta, masih bisa dinego. Untuk Red Lori biasanya buat jinak-jinak ya. Buat jinak-jinak, terus buat ternak-ternak biasanya kalau dari burung seperti ini. Nanti bisa dijinakin. Ini burungnya dikasih makan buah, teman-teman. Yang sedang mencari burung Nuri Red Lori. Nah ini kalau yang ini udah dimasukin ke kata jinak, teman-teman ya. Jadi kalau udah jinak itu mungkin giginya udah nggak sakit, udah bisa dimainkan. Harganya 1.500.000 untuk yang udah kata jinak nih, untuk Red Lori. Nah ini kalau yang ini Nuri Ambon. Nuri Ambon biasanya juga buat jinak-jinak ya. Jadi untuk harga nih 1.750.000 untuk yang ini Nuri Ambon. Ini untuk stok-stoknya untuk Nuri Ambon. Enggak, nomor itu yang pesan burung. Ya, entar. Tapi di sini aja lagi ngambil burung. Nah, kalau yang ini udah dipilih, teman ya, dari burung Nuri Ambonnya nih, udah dipilih. Itu kayaknya sakit ya, kalau belum jinak Mas ya. Ya lumayan kalau gigit, Bos. Oke, ini dikirim ke mana itu? Sama dekat-dekat aja ini kayaknya. Oh, yang dekat-dekat. Oke, ini dibungkus ya. Udah laku dari Nuri Ambonnya satu. Untuk yang jantung pisang, untuk yang sedang mencari burung ini tersedia lumayan banyak ya. Harganya 35.000 jantung pisang. Nih, teman-teman sedang mencari burung jantung pisang. Untuk stoknya, burungnya terpantau mulus ya. Untuk pilihan. Terus biasanya dia minum nih dari jantung pisang, seperti air-air gula gitu ya. Stok full. Ini kalau yang ini ada pleci. Plecinya dada kuning Bali. Harganya 35.000. Dada kuning Bali untuk teman-teman sedang mencari burung dada kuning Bali ya. Dari pleci. Ini masih ombyok. Biasa dia jantan ada, betina ada ya kalau ombyok. Burungnya masih makan buah. Kalau tadi plecinya ini perkututnya, perkutut Bali. Ini jarang-jarang ada, teman-teman ya, perkutut Bali. Perkutut Bali ini 50.000 per ekor. Sepertinya ini di sini muda ada, dewasa ada ya. Nanti teman-teman bisa pilih untuk jantan atau betinanya, muda atau dewasanya. Nah, ini burungnya biasa jadi kasih makan millet ya. Tuh. Dikasih pur juga, mungkin biar ngepur kali ya. Untuk perkutut Bali. Ciri khas ya, kelopak mata kuning. Ada perkutut, kalau yang ini yang lokalnya. Nah, kalau lokal, ini stoknya full banyak nih, baru datang katanya. Full ya, nyampe ke bagian bawah. Perkutut lokal. Ini untuk harga dari perkutut lokal seperti ini. 20.000. Yang dari Blora katanya. Untuk perkutut lokal. Mungkin ini jantan betina ada. Muda, dewasa ada ya, teman-teman. Kalau dilihat dari kaki, katanya kalau yang kakinya merah seperti ini, dia perkutut Bangkok ya. Tapi ini lokal juga ada yang kakinya merah seperti ini nih. Tuh, ini kakinya pada merah-merah, teman-teman. Nah, kalau yang ini yang Bangkoknya, teman-teman, dari burung perkutut. Jadi di sini ada perkutut Bangkok. Kalau yang udah dewasa seperti ini, teman-teman. Dewasa ada, muda ada di sini ya. Nah, untuk yang udah dewasa harganya 100.000 perkutut Bangkoknya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa pilih pokoknya. Biasanya kalau yang muda di sini dikasih harga 50.000.
ada perkutut Bangkok perdana. Nah, untuk burung perkututnya crossingan teman-teman ya, jadi silangan nih. Nah, ini kalau yang ini nih, untuk yang dewasa-dewasa dari burung perkutut. Untuk yang cemani, cemani 150.000. Nah, kalau yang putih kayak gini nih 200.000 untuk yang putih. Ini untuk stoknya ya, untuk yang putih. Nah, kalau yang sebelah sini ada yang putih jenggotan tuh, apa namanya, jambulan, itu harganya 500 yang putih jambulan. Kalau yang biasa nih, yang kayak Bangkok, harganya 250.000 untuk yang jenggotan. Jenggotan jambulan harga sama teman-teman ya. Stoknya dari burung perkutut ini banyak banget nih, lengkap. Nanti teman-teman coba mencari burung perkutut. Tuh, full. Itu ada silver tuh. Silver yang udah dewasa 150.000-an. Nah, kalau yang ini Bangkok yang udah, maksudnya masih muda ya, yang 50.000 yang ini nih. Ini ada stoknya dari burung kolibri jenisnya, teman-teman. Untuk kolibri, kolibri matahari ini stok full banyak ya. Yang sedang mencari burung kolibri matahari. Ini ada trotol, ada metalikan. Ini harganya 100.000 per ekor ya. Yang sedang mencari burung ini nih, kolibri matahari. Stoknya full, biasanya dia dikasih minum ya. Minumnya yang manis-manis. Seperti air gula kalau di sini dikasihnya, teman-teman ya. Tuh. Full garing-garing. Untuk kolibri matahari ini. Grosir pastinya harga lebih murah, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mau merapat, nanti nego-nego di kios ya. Nah, kalau yang sebelah sini nih ada ijoan nih. Ijoan dari burung sogon. Ini harganya 20.000-an ya, untuk yang ijoan-ijoan seperti ini. Yang sedang mencari ijoan, ini lagi rame teman-teman dari burung sogon. Lagi banyak yang nyari. Itu dulu sahabatku yang bisa dipantau dari kiosnya Mas Bal Taki Lantai Dasar. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Nah, ini untuk stoknya masih banyak full ya. Nanti teman-teman bisa pantau pokoknya di sini. Untuk burung-burung yang masih tersedia dari kiosnya Mas Bal Taki. Ini Mas Manik, terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas Obie Channel. Ya. Sukses selalu. Amin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Okay. Subscribe-nya ya. Oke, okay, terima kasih Mas. Mudah-mudahan selalu sehat, banyak rezeki ya. Amin. Oke, itu dulu sahabatku, silakan kunjungi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.